Ya, no. Video, video. Ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita tanya sama Tanubes. Bro, why he angry just now? Angry. Yeah. No, just now. Who's that? Why? Hola sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sobat akuntan. Tapi food, iya food. Udah lagi ini banget ya. Nah sobat akuntan, kali ini akun sama what is your name? Tanubes sama Ganesh sama abang kru semuanya mau review ini, mau lihat-lihat apa nih pemukiman Hindu ada peninggalan. Ada apa nak, peninggalan bener banget. Nah ada sapi. Gratis nih sapinya nih. Nih, gratis nih, mau enggak? No. Ye, yeah, what is name? Gumbat. Gumbat. Oh, gumbat berarti gumbat. What is gumbat? Gumbat. What? Gumbat. You know, gumbat is like a, you know, what is that? You know, like a graveyard. Graveyard of, you know, ancient king, like kuburan ya. Yeah. Oh, kuburan. Gumbat juga, you know. Video. Oh, Gumbat is, you know, related with the Muslim community. So Muslim like, community. Yeah, like a graveyard. You know. Graveyard. Yes. Okay. But oh, jadi ini tuh temple yang ada di temple, kuburan. Apa? Ya, kuburan yang ada di pemukiman Hindu, tapi basicnya Islam. Iya. Yeah, basically, nah, Islam. Yes. Basically Islam. Wow. Yes, yes. Mantap juga ya. Who's give ya? Iya. I don't know, that is so old, yeah? I don't know about it. Kayaknya ini masih bekas kerajaan Lodi dulu bang. Okay, kan sisi Gumbat dan Baragumbat. Itu namanya. Ya, yuk kita lihat ya raja ininya. Apa sih? Nah, ini dia raja ininya. Tanubes. Tuh, ini ya. Sayang banget dikunci ternyata guys. Oh, ini namanya Gumbat. Kayaknya ini tuh bekas kuburan peninggalan kerajaan Lodi. Nah, soalnya di Lodi waktu itu ada dua raja, namanya Sisi Gumbat dan Baragumbat. Nah, sayang banget kita nggak bisa masuk ke dalam. Aku keliling bentar bang ya. Nah, Tanubes. Nah, dan hebatnya lagi di ini tuh ada di area pemukiman Hindu guys, tapi basicnya adalah Islam yang Gumbat ini. Ye, Gumbat nah. Yes, Gumbat. Lodi Kingdom Lodi. Lodi No. It's like a, you know, very small king. Huh? Very little king it was, you know. Oh, little king. Oh, yeah. Little king. Yes. Kerajaan kecil gitu guys. Yes. No. Why yeah clock? It was built on the memory of, you know, like, you know, very, you know, you know basically, you know, salt, you know, little emperor, for a little emperor. Yes. Little emperor. Yes. Okay. Jadi itu we cannot to enter nah. Enter no. Enter no, oh, soalnya close guys. Nah, di dalamnya tuh kayak gini. Jadi kita bisa ngelihat dari luarnya aja ya. No. Basically sama aja sih kayak Lodi Garden, kayak di mana-mana tuh sama aja tuh. Iya, yeah, iya yeah, same nah ya. Iya. Yeah. Tom nah, Tom. Yes, Tom. Tom. Yes. This is Tom. Yes, ini kuburan gitu, guys. Yes, sir. Nah. Dan adanya di pemukiman yang mayoritas agama Hindu. Tapi ini kerajaan Islam. Bagus banget sih. Noh. Jadi penyebaran Islam dulu tuh emang kemana-mana besar banget. Kayak gitu tuh. Tuh ya. Lebar banget.
Mungkin ini ada di abad sekitar 14-an juga, sama kayak di Lodi Garden gitu. Gumbat-gumbat tuh kayak kerajaan gitu, guys. Mantap ya. Kita nggak bisa ini ya. Tuh. Dan adanya di pemukiman-pemukiman kayak gini, guys. Oke lah. Gumbat. Ah, Gumbat. What's your name, bro? Aji. Hah? Aji. Aji. Ah, ye Gumbat nah. Gumbat. Ya, no. Ya. Video. Iya. Iya. Oke. Kita kan mau bikin ini tuh, apa sih namanya? Mau apa sih nama memperkenalkan kalau misalkan di sini tuh ada nih namanya apa sih? Kerajaan yang basicnya beda sama mereka dan peninggalannya pun dijaga sama mereka, kita mau kenalin gitu. Ternyata malah nggak boleh. Nggak tahu sih kenapa marah-marah kayak gitu. Padahal yang lain mah biasa aja, cuma si Baya itu doang tuh yang marah-marah. Waduh. Parah. Tapi aku salut. Ternyata masyarakat di sini tuh gimana ya? Baik-baik. Kayak keluarganya Tanubes tadi, mereka kasih tahu ini kerajaan kayak gini. Walaupun basicnya mereka agama Hindu, tapi mereka baik banget. Dan sekarang kita, akun PRI sama yang lain itu kayak punya keluarga baru. Mantap banget. Nah, sekarang kita lagi ada di gelap banget, guys. Jadi sekarang kita lagi ada di daerah pemukiman padat gitu, pemukiman padat. Waduh. Mana Tanubes tadi ya? Nah, sekarang kita tanya sama Tanubes. Bro, why he angry just now? Who's that? Why? Yeah. Why the people like angry? He don't like to making a video any for anyone. So he denied you to make video. Jadi dia tuh nggak mau di video-videoin gitu. Padahal kita nggak videoin dia, tapi videoin tempelnya. Siap bang. Thank you bang. Thank you brother. Tomorrow ada lagi. Kita pisah. Tell me. Yeah. Okay. Ah, mantap. Embassy. Okay. Jadi, okay brother. See you. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Nah. Oke. Kita pulang naik apa? Nah itu dia nggak tahu. Mau bareng motor kayaknya, bareng sama ini. Kami pulang bareng sama ini. Nah, langsung aja ke Lodi, aku tungguin. Kita naik mobil. Siap bang. Oke bang. Aku ke Lodinya sama dia. Oke. Bye. Dadah, hati-hati cuy. Selamat semuanya. Heboh. Oke guys, yang penting tuh kalau misalkan kita mau videoin, ini kan cuma promosi ya, promotion of apa ya, culture gitu kan. Tadi ada yang nggak suka, tapi ya nggak apa-apalah, kita terima gitu. Itu kan hak mereka untuk marah, gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting tuh kita udah kasih tahu kalau misalkan kerukunan umat beragama di India tuh luar biasa, mantap.
mereka terus ngejaga apapun warisan budaya mereka kayak gitu. Walaupun tadi ada yang nggak kurus ke di atasnya, mungkin karena susah untuk dibersihin. Itu aja guys, makasih banyak udah nonton video ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.